Wali Songo Kampus Ambassador 2022. Berilmu, berbudi, berbudaya. Halo generasi Wali Songo, selamat datang di Planetarium dan Observatorium UIN Wali Songo Semarang. Planetarium dan Observatorium merupakan distingsi dari UIN Wali Songo itu sendiri. Perlu diketahui generasi Wali Songo, Planetarium dan Observatorium UIN Wali Songo Semarang menempati posisi terbesar di Asia Tenggara. Maka dari itu, berdirinya kami di sini akan memberikan informasi yang menarik dan membuka mengenai Planetarium dan Observatorium UIN Wali Songo Semarang. Simak video ini dengan baik ya. Selamat menikmati. Sejarah Planetarium UIN Wali Songo Semarang dirancang pada tahun 2019 dan telah usai pada tahun 2022. Operasional pertama dimulai pada bulan Juni 2022. Adapun penggagas dari beberapa mengenai narasi Planetarium UIN Wali Songo Semarang adalah Rektor IAIN saat dulu yang kebetulan mumpuni di bidang ilmu falak dan disepakati oleh beberapa birokrasi terpimpin yang ada di UIN Wali Songo Semarang. Harapannya dengan hal-hal tersebut bisa menciptakan lulusan ilmu falak yang berintegritas dan berkualitas. Serta dengan beberapa fasilitas yang ada di Planetarium UIN Wali Songo Semarang ini bisa menunjang hal tersebut. Planetarium dan Observatorium UIN Wali Songo Semarang terdiri dari 4 lantai. Adapun fasilitas planetarium pada lantai 1 yang terdiri dari resepsionis sebagai pusat administrasi kunjungan ke planetarium dan observatorium. Terdapat pula lobi lantai 1 yang mana digunakan untuk pameran-pameran. Terdapat office room, musola, dan toilet. Pada lantai 2 terdapat ruang teater yang mana digunakan untuk seminar atau talk show ilmu falak. Terdapat ruang diskusi, ruang show yang mana menjadi point of view dari Planetarium dan Observatorium UIN Wali Songo Semarang. Pada lantai 3, terdapat tempat observasi dan rukyatul hilal. Pada lantai 4, terdapat rooftop dan juga ruangan observatorium yang mana terdapat teleskop Mounting Future ASA Direct Drive Technology. Planetarium dan Observatorium UIN Wali Songo Semarang telah berhasil menduduki peringkat pertama sebagai planetarium terbesar se-Asia Tenggara dan peringkat ketiga sebagai planetarium terbesar di dunia dengan teknologi digital terbaik Digistar 6. Planetarium dan Observatorium UIN Wali Songo Semarang diidentik dengan kubahnya berdiameter dam 18 meter dengan screen dam teknologi NanoSem. Di dalamnya terdapat dua proyektor utama menggunakan kualitas video 4K. Dan juga tidak kalah penting, planetarium ini menyediakan kualitas sound surround 4.0 Dolby. Planetarium dan Observatorium UIN Wali Songo Semarang mampu menampung 190 seat. Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Haji Yakut Khairul Qaumas telah pernah berkunjung ke Planetarium dan Observatorium UIN Wali Songo Semarang ini. Faktanya, Planetarium dan Observatorium ini dijadikan sebagai senter dalam kegiatan Rukyatul Hilal yang bekerjasama dengan Lembaga Falakiyah PBNU se-Indonesia. Thank you.